Hamil mengidam mangga muda mungkin sudah biasa. Namun kali ini ada seorang ibu yang memiliki hajat aneh saat mengandung. Kali ini fenomena tersebut terjadi di Sumatera Selatan. Seorang wanita yang sedang mengandung anak keduanya dikabarkan ngidam ingin jadi pengantin untuk yang kedua kalinya lengkap dengan pakaian dan pesta adatnya. Tak disangka keinginan sang bumil justru diamini oleh suami dan warga sekitar kediamannya. Tampak dalam sebuah unggahan video di akun TikTok @singamanjaslebeu, wanita hamil itu mengenakan baju pengantin berwarna putih tulang didampingi sang suami yang memakai jas hitam. Anak pertama mereka juga didandani layaknya seorang bridesmaid di acara pernikahan. Tak henti di situ, ibu hamil yang mendadak ingin jadi pengantin juga keliling kampung diikuti arak-arakan warga. Warga yang menyertai ibu hamil itu berdandan rapi dengan baju tradisional lengkap dengan riasan di wajahnya. Lebih lanjut, ibu hamil ini juga menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara pernikahan dipersiapkan secara mendadak. Hanya satu untuk selamanya, ku